Inavis sudah mengantongi data dari CCTV. Nanti CCTV yang ada di bandara terkait dengan sebelum korban memasuki pesawat akan dianalisis di alat kami. Mudah-mudahan nanti hasilnya jelas dan segera dapat diperoleh. Kemudian terkait dengan sidik jari, memang saat ini kami belum mendapatkan hasil. Tetapi mudah-mudahan melalui analisis CCTV yang kami peroleh bisa lebih mendukung terkait dengan kejelasan dari identifikasi para korban.